بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين به استعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى رحمه للعالمين. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marhaban ya Ramadan, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita senantiasa panjatkan karunia yang besar dengan bertemu kembali bulan suci, bulan berkah, bulan Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, bersama dengan ungkapan "hamdalah" sebagai rasa syukur kita kepada Allah, itu ucapan syukur kepada Allah, maka satu keniscayaan untuk memanfaatkan kebersamaan kita dengan bulan suci Ramadan, dengan menjalankan ibadah yang diperintah oleh Allah dan dianjurkan oleh agama kita secara umum ibadah puasa salat tarawih tilawatul quran zakat infak sedekah dan berbagai jenis ibadah lainnya menjadi satu keniscayaan untuk kita tunaikan dengan sebaik-baiknya itulah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi ditegur oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapati sang suami keletihan menunaikan sholat tahajud hingga kaki Nabi bengkak. Kenapa Anda harus menyusahkan diri ya Rasulullah dengan banyak ibadah? Bukankah Anda adalah orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah? Bahkan telah diberi jaminan untuk mendapatkan tingkat tertinggi surga yang Allah siapkan bagi orang-orang beriman. Kenapa harus capek beribadah seperti ini sampai seakan-akan menyiksa diri. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Afala aku abdan syakura. Afala aku abdan syakura. Tidakkah boleh saya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah? Ini karunia yang sangat besar Allah berikan. Tidakkah boleh aku bersyukur kepada Allah dengan semua jenis ibadah itu, ibadah yang aku lakukan ini? Begitulah definisi syukur yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Maka bersyukur terhadap nikmat bertemu dan bersama dengan bulan suci Ramadan tunaikan ibadah yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah disampaikan tadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Tujuan ibadah adalah menjadi orang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat iman yang penuh membawa seseorang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, ibadahlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu menciptakan orang-orang terdahulu sebelum kamu la'allakum tattaqun agar kamu bertakwa kepada Allah takut kepada Allah subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun telah diwajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah puasa wahai orang-orang beriman sebagaimana telah pernah diwajibkan atas orang sebelum kalian. Ibadah puasa adalah ibadah yang berkelanjutan. Semua agama mewajibkan atau kewajiban ibadah puasa ada di setiap agama samawi yang Allah turunkan kepada umat manusia. Menunjukkan kemuliaan dan tingkat derajat pahala atau balasan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada umat manusia agama apapun yang dia anut dari agama samawi sejak zaman dulu maka agama Islam pun mengajarkan dan mewajibkan itu kepada kita semua la'allakum tattaqun agar kalian mendapatkan predikat bertakwa kejarlah predikat takwa itu rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita bisa teratur Terkontrol dan mendapatkan jaminan sebagai orang yang berbahagia. Pribadi yang bahagia akan mewujudkan kebahagiaan itu juga pada keluarga dan rumah tangganya. Lalu, rumah tangga dan keluarga yang bahagia akan menjadi unsur penting faktor utama kebahagiaan suatu bangsa, suatu umat, dan itulah yang kita inginkan dan harapkan bersama. Maka, atas nama pribadi dan mewakili Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah. Saya mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan, menunaikan ibadah dan amaliah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terbaik kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Hadanallahu ayyakum سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته